airnya, kolamnya sudah hijau ya, udah berlumut gitu. Kamar juga ya mungkin ya, ranjangnya dari bambu. Ini mungkin untuk arena bermainnya. Halo teman-teman, selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel saya. Oke, di vlog hari ini adalah vlog bagian 2 di hotel yang sudah terbengkalai selama 2 tahun di Kabupaten Bogor ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum lihat, explore bagian satunya di hotel yang sudah terbengkalai selama 2 tahun di Kabupaten Bogor ini, linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, kita langsung explore saja hotel terbengkalai selama 2 tahun di Kabupaten Bogor ini di bagian 2 teman-teman. Kita ke sini ya. Kita masih menyusuri tangga-tangga yang sudah ditumbuhi oleh beberapa semak belukar. Yang lumayan cukup padat juga semak belukar ya. Sana juga ada sebuah lobi-lobi ya di sana. Ini penampakan ke bawah teman-teman. Di hotel ini di puncak Bogor ini. Airnya kolamnya sudah hijau ya. Udah berlumut gitu. Oke, sebelum ke tangga bawah, kita coba dulu ke tangga atas ke sini. Ini untuk arena apa ya di hotel ini, teman-teman? Dan di sini ini jalan ya menuju ke taman ke sana. Taman hotel mungkin di sana ya di atas. Ada beberapa arena bermain, ada arena untuk bersantai sana. Ini juga sama, cuman ini sepertinya belum selesai dibangun ya. Ini sana langsung ke perbukitan. Pohon pinus tinggi-tinggi sekali teman-teman. Dan ini bertuliskan 22 ya. Hotel kamar nomor 22. Dan ke sana. Ada beberapa lobi juga untuk bersantai. Kita coba ke bawah. Ini ada turunan tangga. Sana sudah mentok ya. Sini kita. Ini nomor 21 teman-teman. Kita ke bawah. Ini kolam renang apa kolam ikan ya? Lumpurnya udah kelihatan ya, airnya sudah tidak ada. Wah, ini kotor sekali ya. Ini pintunya kok terbuka ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti kamar juga ya mungkin ya, ranjangnya dari bambu yang mungkin tidak bisa masuk ya karena dikunci. Ini saung 18. Oke, kita keluar lagi.
sana kemana ya teman-teman? Penasaran sih. Kita explore sini. Ini juga ada beberapa kamar juga sih. Sini. Oke. Assalamualaikum. Ini adalah kamar 20 ya teman-teman. Oke, sepertinya tidak bisa masuk. Keluar lagi. Dan untuk sana juga sepertinya sama ya. Ada beberapa kamar yang sepertinya tidak bisa masuk ya. Coba ke sana ya. Udah seperti ini nih, dua tahun terbengkalai ya. Ini airnya kemana ya teman-teman? Apa ada lubang di sana? Ini sih terbuka ya, cuman di sini aja untuk masuk ke ruangannya sih kayaknya nggak bisa ya. Oke, kita nggak ada akses untuk masuk ke ini, ke dalamnya ya. Ini adalah saung 12-15 tulisannya begitu. Oke, kita ke sebelah sini. Dan di sana kayaknya dikunci ya, digembok. Kita cari akses ke sebelah sini. Ini mungkin untuk arena bermainnya. Ke sebelah sini teman-teman, ada akses tangga yang sudah lumayan tertutup juga oleh semak belukar. Tangga menuju ke mana ini? Ini juga hotel teman-teman. Dan di sana sepertinya ini ya, seperti lapang futsal gitu atau apa ya. Kita coba ke sebelah sini. Kita nyari akses untuk bisa turun ke bawah ya. Udah seperti di hutan ini hotelnya. Ini sama juga hotel teman-teman, yang lumayan udah cukup usang juga, udah seperti ini kondisinya, hampir terbengkalai 2 tahun ini hotelnya. Di sana ada tulisan WC. Sepertinya akses untuk turun ke sini. Ini ada tangga juga teman-teman. Dan ini adalah untuk arena play poker yang ke atas ke sana. Ya, ini sudah tangga ke bawah. Ini sepertinya yang ke sana, ke hotel atas sana ya. Ini jalannya. Oke, kita kemana nih? Aksesnya, tangganya. Ini ke sana sih, nyebrang lagi ya, melalui jembatan gantung ini. Apa ke sini? Coba lihat aksesnya, gak ketemu ini kemana ya. Oke, kita cari akses yang lainnya ke sebelah sini. Kita nyari tangga turun teman-teman. Ini ada tangga turun ke sini ya. Ini lihat teman-teman, tempat untuk bersantai di teras hotel ini yang sudah menyatu dengan alamnya. Ini kelihatan rumput sintetis.
Oke, kita ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akses jalan bukan sih? Soalnya ke sini belum sempat survei, teman-teman. Harus hati-hati juga ya. Tumbuh oleh beberapa talas Bogor ini. Ya ini ada tangga ke bawah. Sini. Dan ke sana ke hotel paling atas, teman-teman. Ini jalurnya ya. Untuk kendaraan roda 4-nya. Oke, kita lihat dulu nih. Sebelah sini. Oh, ini aula yang itu ya. Coba kita lihat. Aula apa kamar sih ini? Nih, di ruangan ini ada beberapa tumpukan kain dalamnya, teman-teman. Dan ya, ini sepertinya aula ya. Kita ke bawah. Nih, kemana nih? Terbuka ini pintunya. Kita masuk aja ya. Apa nih, kurang tahu sih teman-teman, untuk apa ya. Wah, ini mungkin dapur atau apa ya. Ada beberapa kotak juga. Ada beberapa kotak juga teman-teman di sini. Ini apa restorannya atau ruang lobby atau gimana ya, atau ruang resepsionis, kurang tahu juga ini teman-teman. Oke, kita sudah berada di sini ya. Kita sudah explore semuanya di hotel yang sudah terbengkalai selama 2 tahun di Kabupaten Bogor ini, teman-teman. Ini ada di bagian 2 ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman, masih di WK Journal Channel ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.